sama ya. Dua-dua dikerjain. Dan sekaligus keluar. Halo semua, bertemu lagi dengan kami Gasmom. Jadi hari ini kami, saya dan suami dititip untuk mengisikan tabung oksigen yang kecil. Katanya di sekitar Rakuta Sembiring ada, tapi kami belum tahu di mana. Jadi kami cari dulu ya, katanya dekat waterpark. Jadi kami masih meraba-raba ini di mana sebenarnya. Padahal sering dilewati ya kan, tapi kami nggak tahu di mana di sini mengisi tabung oksigen. Taunya di kota, di Jalan Sutomo dan Jalan Merdeka Pematang Siantar. Seingat saya pernah melihat di sini sepertinya ada tulisan gas gitu, tapi kata suami bukan di sini sih. Tapi kita lihat dulu lah di mana sebenarnya tempat mengisi tabung oksigen di Jalan Rakuta Sembiring ini. Ternyata memang tidak di sini ya, itu rupanya kantor gas, bukan untuk mengisi tabung oksigen. Kita sudah mendekati waterpark, katanya di dekat sini sih. Coba kita perhatikan di mana sebenarnya tempat mengisi tabung oksigen di Jalan Rakuta Sembiring ini. Kalau memang ada yang dekat ya kan, ngapain harus ke kota? Cukup di sini saja. Sepertinya belum ada nampak sih pelang-pelangnya, tulisannya atau apa. Ini sudah melewati jalan ke waterpark. Belum ada tanda-tanda di mana ada tabung oksigen. Sepertinya ini ada tulisan oksigen rumah sakit di mobil ini ya. Coba kita lihat dulu, tapi nggak ada pelang-pelang sih tempat apa gitu. Tapi kata suami sepertinya dia ada melihat mobil tabung oksigen di sana. Kita putar lagi. Bisa ngisi oksigen, Pak? Jalan, Pak. Bisa. Bisa ya? Turun. Jawabannya yang sakit mobil. Ya mobil ya. Oh, gitu jawabannya. Berapa bang? Yang sakit tuh abang-abang paling besar ya? Iya. Oh. Bertanya di kota, saya siapa? Mobil sakit. Yang gitu. Iya. Cek. Itu gimana bang? Iya. Ini Kok bisa? Kata yang apa? Udah bosong bilang. Enggak dimatikan. Berarti satu ini 50. Oke deh.
Sekarang kita sudah tahu tempat mengisi oksigen di Jalan Rakuta Sembiring. Seandainya ada lagi yang minta tolong diisikan tabung, jadi kita sudah bisa dekat ke sini daripada ke kota. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya, and share juga supaya informasi ini bisa dilihat oleh banyak orang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah dari saya, Gasmus.